Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para sahabat pintu karomah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan perjumpaan kali ini masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur yang barokah, dimurahkan rezeki, dijauhkan dari segala musibah dan segala hajat-hajat kita segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat pintu karomah yang dirahmati Allah, ternyata ada satu waktu yang paling mustajab untuk berdoa, kata Ustadz Adi Hidayat. Bahkan Ustadz Adi Hidayat sebut, setiap doa yang dipanjatkan di waktu ini akan langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ditunda-tunda. Ini menjadi sebuah kabar gembira bagi seluruh umat muslim agar perbanyak doa di waktu ini. Setiap doa yang dipanjatkan oleh umat muslim kepada Allah Subhanahu wa taala pada dasarnya akan dikabulkan. Namun tidak selamanya doa-doa itu seketika akan dikabulkan. Tetapi ada satu waktu yang paling mustajab untuk berdoa agar cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ketika berdoa di waktu ini akan langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah ceramah Ustaz Hadi Adi Hidayat sebut, waktu paling mustajab tersebut adalah terletak pada waktu sebelum subuh. Waktu yang berdekatan antara selesai tahajud menuju sholat subuh dinamakan sebagai waktu sahar. Waktu sebelum subuh itu disebut dalam bahasa Arab dengan sahar, jamaknya disebut asar, kata Ustadz Adi Hidayat. Karena di waktu itulah seluruh malaikat turun ke bumi untuk menyaksikan dan mengaminkan segala doa-doa manusia. Bahkan malaikat pun ditugaskan untuk langsung menyampaikan doa manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan begitu segala doa yang dipanjatkan di waktu sahar tentu akan dikabulkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun banyak sekali orang yang melalaikan waktu mustajab ini dan dihabiskan dengan tidur. Padahal ini kesempatan terbaik untuk berdoa dan memohon segala pertolongan dan ampunan. Sebaiknya manfaatkanlah kesempatan ini dengan perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum semuanya terlambat. Para sahabat pintu karomah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkan amalan ini dengan istiqomah
dan segala hajat-hajat kita segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.